Penjelmaan ialah, baca, penjelmaan ialah, penjelmaan ialah padanan satu dengan satu antara titik-titik pada suatu sata dengan keadaan setiap titik pada sata itu diperlukan kepada sama. Faham ke? Kalau kamu ada ilmu, kamu pernah tahu cerita yang dia boleh hilang ni? Hilang ni betul pergi tempat sana. Pernah? Pernah tak? Dia hilang kat sini, hilang. Lepas tu tengok-tengok ada kat tu pintu sana. Hai, tengok belakang. Ada kat pintu sana. Betul? Dia jelma semula di sana. Ataupun sini saya. Sana pun kau nampak ada saya kat sana. Tengok kat sana pun ada saya juga. Maknanya dia main jelma. Tengok kat sini, kamu tengok ada dua. Sini ada, sana pun ada. Macam itulah. Penjelmaan ni dia mesti bila dia jelma tu, dia benda yang sama. Faham? Kalau saya di sini, jelma kat sana, saya juga, itu penjelmaan lah. Kalau saya di sini, jelma di sana Cikgu Hasan, maknanya bukan lah. Faham? Dia kena benda yang sama itu dijelmakan semula. Boleh? Dia faham? Dia ada beberapa. Ada beberapa jenis. Ada dinamakan pantulan, putaran, translasi. Itu nantilah. Tapi yang penting, yang perlu kamu tahu di sini, bila dijelma, image dia mesti sama dengan yang asal. Faham? Ha, jangan tak sama. Boleh? Boleh faham maksudnya tu? Okey, cuba kamu tengok yang ini. Ini contoh dia. Okey, tengok. Ini nampak tak? Okey, katakan saya ada contoh yang pertama ini. Dalam setiap yang berikut, P tanda, P ada satu titik atasnya, P tanda ataupun P prime ialah imej bagi P di bawah satu penjelmaan tertentu. Nyatakan imej bagi setiap titik yang diberikan. Okey, yang ini yang asal. A, B, C tu yang asal. P tu nampak. So, dia jelma kemari, dia telah berubah. Kan? Dia telah berubah tempat. Okey, kepada yang tempat yang baru yang ini. Nampak dia ada D, E, F. Okey. Kalau saya, saya senang je. Saya akan tekap. Nampak? Ni kertas surih nama dia. Saya akan tekap macam ni. Kemudian, saya akan lukis semula image tersebut. Sini A, titik A, sini titik B, sini titik C. Okey? Boleh nampak tak? Kemudian saya pindahkan kepada sini. Ha, nampak? Sama tak imej dia? Sama. Sama. Kalau sama maknanya ia satu penjelmaan. Dia satu penjelmaan. Sekarang ditanya, A, titik asal A, imej bagi A apa? Ha, kita tengok buka sini. Apa tu? D. Apa tu? D. D. Ha, teliklah D. Kalau tengok je tahu tak? Senang je kan? Ha, kalau B, image dia. Kalau tak tahu, kamu letaklah. Apa dia? E. Ha, selit E. C. C? F. Dan itulah. Menjelma kembali. Okey, kalau yang ini pula. Ha, yang ini pula. Kalau tak tekap boleh tak? Boleh, tapi kamu keliru kan? Senang je tekap. Kan senang? Mana imej asal ini kan? Itu imej asal. Macam mesin photo state. Macam tu. Ini ada G, H, I, G, K. Untuk setiap bucu.
Betul? So, setiap pucuk dia bergerak ke sini. Itu. H. H. M. J. O. J mana J? O ni ha J. O. K. E. Tak ke P? Yes. Ha tu P. Selesai. Nang lah. Okay. Ada lagi tak soalan ni? Okey, katakan yang ini. Nyatakan sama ada penjelmaan atau tidak. A pergi B. Kalau nak tahu, ha, kalau kamu ni tak tahu kan. Mana A B kan? Kamu tekap dulu. Okey, pergi ke B. Sama tak? Sama. Sama tak? Maka dia adalah penjelmaan. Penjelmaan. Okey, D ni, D. D ke C? Siapa pergi? Okey, pergi C. Ha, dah. Kalau tak mau, tak betul bentuknya bukan pusing lah. Pusin. Tak sama juga. Pusin macam ni pun boleh juga. Tak boleh juga. Kan? Dia boleh dipusin. Jadi dia penjelmaan ke bukan? Right. Kalau tengok pun dah tahu juga sebenarnya. Yang ni kecil, yang ni besar kan? Tentulah. Tentulah. Bukan tidak. Bukan. Penjelmaan. Bahasa Melayu kamu macam mana ni? Bukan penjelmaan, bukan tidak penjelmaan. Tidak menjelma. Bukan penjelmaan. Okey, yang last sekali tu. Tengok pun dah tahu kan? Penjelmaan. Okey, senang tak? Ada lagi tak? Ada lah. Okey, saya rasa tu je lah. Untuk yang mula-mula ni.